which one you like most? Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang terbuku di hati. Dan bagi remaja autism Wan Jamila Wan Saiful Bahri, 16 tahun, perasaan serta memori indah dalam hidupnya dicoret dalam kanvas putih. Wan Jamila yang lebih selesa berbicara melalui lukisannya dilihat masih tebal dengan sifat pemalu, namun sentiasa menguntum senyuman apabila gambarnya melukis dirakam oleh juru video kami. Ibunya Nur Hashima berkata Wan Jamila yang merupakan anak keempat daripada 5 beradik dikesan mengidap autism ketika berusia 4 tahun selepas menjalani diagnosis di sebuah hospital swasta. Pameran profesional pertama yang disertai Wan Jamila ialah Imago Mundi Malaysia, membabitkan peserta dari Malaysia, Indonesia dan Singapura pada Januari lalu. Contoh colour pemilihan warna ni pun Disney. Disney. Maksudnya dia memang ada dia punya favourite colours ke ataupun? Ni semua ni favourite colour dia kat sini. Okay. Tapi saya suka je bezakan ni dengan ni sebab nak nampakkan macam yin-yang kan. Tapi yang macam ni, tapi pun ada guide dia lah kalau macam cara nak buat. This one must be different than this one kan. Tapi the combination of which colour to combine tu dia buat sendiri. Pernah dulu I komen, rasa kenapa dull sangat ni Jamila kan? Lepas tu I pergi dapur, I balik, dia dah ambil white paint, dia paint the whole thing white. Dia dah defrost lah, kita komen tu kan. Macam kata what happened? But you said not nice, dia cakap gitu. Lepas tu dia dah paint semua, I kata ya Allah, actually cantik. Dia punya sketches tu cantik. Cuma kata, warna dia. Cuma warna je. So from dari saat itu dia tak berani komen. Because dia ni cara dia melukis, dia akan start dengan colour yang bukan bright dulu. Pastel colour. Dengan pastel colour yang not attractive punya colour kan. Lepas tu slowly dia add on dengan yang colour yang itu. Dia dah ada pemikiran dia sendiri apa dia nak buat. So bila kita komen tu dia macam dia tak boleh nak terima. Dia macam frust tu, dia buang semua. Ramai sangat tanya mana dia dapat idea macam mana dia paint. Jadi ceritalah dekat sini. Macam dia pergi sekolah excited, dia tengok sampai kat sekolah ada ramai kawan-kawan, and then cikgu lah ni tengah-tengah happy lah mula-mula kan. Lepas tu tiba-tiba start belajar dan masing-masing dah lintang pukang, semua ada yang menangis kan. Dia lukis tu memang macam ni dekat tepi-tepi yang tu. So I asked tu lukis baik semula sebab nak illustrate semula kan. I ambil sketches daripada ni awal. Lepas tu masa hari merdeka, masing-masing carry bendera Malaysia, that all the different India, Chinese, Malay semua tu kan. And then bila dia belajar civic, kelas civic kan, dia belajar pasal bangsa-bangsa semua. So Kadazan, Iban, Nek Iban dengan Kadazan. Then every year dia buat tarian, concert. So masing-masing belajar menari lah kan. Menguji kesabaran ibu bapa lah. Tapi yang paling susah sekali tu nak dapatkan apa kelebihan dia. Itu yang paling mencabar sekali kan. Kadang ada juga parents, anak dia suka buat baking kan. So that become perniagaan untuk dia masa depan.